Presiden Joko Widodo menyebut seorang presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan salah satu calon presiden, Prabowo Subianto. Jokowi bilang itu merupakan hak demokrasi dan hak politik sebagai seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik. Meski demikian, Jokowi menegaskan asal tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Politik nggak boleh, menteri juga boleh. Gimana? Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Jokowi. Anies sempat mengungkit soal Presiden Jokowi yang pernah bicara netralitas. Anies juga meminta agar ahli hukum tata negara apakah pernyataan Presiden Jokowi sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan aja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai. Para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak. Karena negara kita memang diatur menggunakan hukum. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi, tolong direkam. Bisa? Sejumlah menteri yang masih duduk di kabinet pemerintahan Jokowi kerap terlihat ikut mengkampanyekan pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak masalah jika ada menteri yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan capres-cawapres asal tidak pakai fasilitas negara kala memberi dukungan. Kalau Pak Erick Thohir, terus kemudian siapa yang nongol kemarin Pak Prabowo, terus kemudian Pak Bahlil, rasanya iya, dia pasti mendukung di sana. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan menggunakan fasilitas negara itu aja. Itu menjadi fair gitu. Kalau saya nggak apa-apa. Kan ada kader-kader PD Perjuangan yang mendukung kita. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut, presiden, menteri, kepala daerah, hingga aparat desa harus netral dan tidak memihak. Menurut Muhaimin, jika wasit di pemilu terus-menerus merangkap sebagai pemain, maka penonton akan menggeruduk lapangan dan menghentikan permainan. Oleh karenanya, Caimin meminta agar wasit tidak memihak. Jadilah wasit yang adil, setuju? Jadilah wasit yang tidak memihak, betul? Kalau ada rakyat butuh pupuk, mbok yo cawe-cawe. Jangan cawe-cawe memihak salah satunya. Yang perlu dicawe-cawe adalah pupuk rakyat yang sudah puluhan tahun tidak pernah didapatkan di seluruh masyarakat petani kita, betul? Isu menteri yang masuk ke dalam tim kampanye capres dengan menggunakan fasilitas negara kembali mencuat setelah disindir cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap untuk mengulas makna pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye asal tak gunakan fasilitas negara, kita bahas bersama Sekjen Projo Handoko dan pengamat hukum tata negara STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti. Selamat petang, Mbak Bivi, Pak Handoko. Selamat petang, Mas Brahim. Baik. Selamat petang. Baik. Mbak Bivi, apa yang Anda baca dari pernyataan Jokowi disampaikan di depan Capres Prabowo?
Ya, ya sebenarnya kan bahwa dia memihak itu tidak mengejutkan ya. Saya kira sudah bisa kelihatan dari beberapa hal yang sudah banyak sekali dibahas di media massa. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekarang. Yang mengejutkan itu adalah sekarang dia nyatakan secara terbuka. Nah ini sebenarnya melanggar hukum loh. Jadi keliru misalnya tadi dia katakan, karena kita semua melihat cuplikan langsungnya ya. Ini apa presiden boleh berkampanye, itu salah. Presiden maupun menteri-menteri boleh berpolitik, boleh memihak, boleh. Tentu saja ya, namanya juga mereka semua kan makhluk politik, nggak bisa dihalangi juga. Tapi berkampanye dan menyatakan dukungan secara nyata itu tidak boleh. Di mana tuh aturan mainnya? Saya yakin Pak Jokowi pasti kalau ditanya pasalnya akan mengacu ke pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Katanya boleh kalau tidak pakai fasilitas negara. Tapi saya mau catatan saya dua hal, Mas. Yang pertama adalah dari prinsipnya dulu deh. Secara prinsip, jadi Undang-Undang Pemilu itu tidak bisa hanya dibaca satu pasal. Undang-Undang Pemilu itu kita mesti baca ada pasal 280, 281, terus 301 sampai 307. Okay. Intinya adalah dia mengatur secara terang bahwa tidak boleh ada perilaku dari presiden dan semua pejabat negara lainnya untuk memihak salah satu kandidat. Tapi yang kedua, saya juga ingin mendebat bahwa kalau dikatakan asal tidak pakai fasilitas negara, itu ukurannya apa? Okay. Karena kalaupun dia satu kan, presiden tidak cuti kan, memang nggak boleh dalam hukum tata negara. Tapi kalaupun ada menteri, katakanlah cuti, siapa yang bisa membedakan antara fasilitas negara yang tidak dimiliki atau dimiliki, misalnya ajudan atau mobil kantor itu kan. Mbak Bivi, kalau tadi yang soal tak boleh berkampanye itu pastinya di pasal berapa Mbak Bivi yang melarang itu presiden tak boleh itu? Jadi gini, secara prinsip saya saya menolak untuk kita berdebatnya di level pasal, Mas. Karena kita juga paham pasal itu kan yang bikin politisi. Jadi Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu banyak ketentuan yang saling tabrakan. Jadi memang ada tuh 282 bilang presiden dan lain sebagainya boleh saja ikut serta, jadi bukan penyelenggara ya, ikut serta dalam sebuah kampanye sepanjang dia tidak menggunakan fasilitas negara. Jadi konstruksi hukumnya itu ada yang dia bukan penyelenggara tapi dia ikut kampanye, itu pasal 282. Nah terus tapi ada prinsipnya. Pasal 280, 281, terus tadi ya 301, 307, itu prinsipnya sebenarnya Undang-Undang Pemilu mengandung prinsip bahwa nggak boleh ada cawe-cawe, apalagi dari presiden. Gitu. Itu kan logika dasar dalam berdemokrasi. Jadi kalau kita berdebat pasal, ya pasti akan, nggak boleh aja sih, tapi buat, tetap hukum akan menang. Tapi buat saya, jadi mengarah ke ada dugaan pelanggaran di sini ya? Ada dugaan pelanggaran, arahnya ke sana ya Mbak Bivi ya? Iya, iya. Ada pelanggaran itu dan itu termasuk perbuatan tercela ya. Gitu. Pak Handoko, bagaimana tanggapan Anda soal pernyataan Jokowi ini ada dugaan mengarah kepada pelanggaran pemilu, Pak Handoko? Ya kalau dari saya sampaikan bahwa ya apa yang diungkapkan oleh Presiden tadi memang benar. Jadi Undang-Undang Pemilu memang tidak melarang, bahkan di pasal 299 itu jelas. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jadi tadi dan seterusnya itu asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Memang ada di Undang-Undang Pemilu yang pejabat-pejabat negara itu tidak boleh melakukan atau terlibat dalam tim kampanye misalnya. Dan itu rinci disebutkan. Ada ketua, wakil ketua, hakim agung di Mahkamah Agung, ada wakil ketua BPK, ketua wakil ketua BPK nggak boleh. Itu rinci, ya kan? Dan di pasal 280 juga tidak disebutkan presiden, menteri ataupun kepala daerah. Ini memang secara prinsip bahwa kepala daerah, menteri, presiden itu kan memang jabatan politik ya, dan tentunya tentu semangat dari yang membuat undang-undang itu waktu itu. Saya tidak tahu persis siapa yang terlibat. Yang jelas ini adalah DPR, produk undang-undang ini. Di situ dinyatakan bahwa memang presiden dan wakil presiden boleh mempunyai hak melaksanakan. Pak Handoko, tapi kalau tidak ada yang salah. Oke, Pak Handoko. Pernyataan presiden itu. Kalau misalkan berpihak ikut berkampanye, tapi misalkan cuti,
itu bagaimana memisahkannya? Karena tetap yang melekat kan seorang presiden, ajudan tetap melekat di situ. Bagaimana untuk memisahkannya? Kalau ini murni kampanye, nah, ini murni keberpihakan, Pak Handoko. Ya, artinya gini, pada prinsipnya ya, jabatan-jabatan presiden, kepala daerah, menteri itu kan jabatan politik. Dan hak politiknya dijamin di undang-undang itu dengan mengatakan boleh melakukan kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Fasilitas negara itu mulai mobilitasnya dia, kemudian gedung, dan peralatan-peralatan yang dipakai itu tidak ada fasilitas negara. Nah, perkara kemudian bagaimana membedakan, ya itu kan sudah clear diatur bahwa boleh melakukan cuti yang itu sifatnya harian, semuanya boleh. Jadi saya pikir tidak ada yang perlu diributkan dari pernyataan presiden, karena memang undang-undangnya menyatakan begitu. Presiden Tunggu. Dan wakil presiden itu mempunyai hak melaksanakan okay. kampanye. Okay. Gitu. Jadi berpihak atau kemudian mengkampanye, misalnya gini ya, kayak menteri misalnya. Ya. Okay. Misalnya ada menteri yang ketua partai, ya pasti harus boleh kampanye dong, masa nggak boleh kampanye. Nah ini, gitu ya. Ini yang agak berpihak. Tadi di liputan kita ada sebelumnya ketika Menko Perekonomian Erlangga bilang soal bansos terima kasih pada Jokowi. Ini kan ada, tentu ada pengaruh juga yang bisa dibaca oleh publik soal keberpihakan. Bagaimana Anda melihat implikasi dari pernyataan Jokowi ini nanti ke depan, Mbak Bivip? Ya, jadi gini-gini, saya harus pastikan dulu kita semua memetakan persoalannya itu secara lebih terang. Jadi pertama, kita harus bedakan dulu antara berpolitik dengan berkampanye. Kalau berpolitik, ya pasti saya juga sebenarnya di kepala saya mungkin udah ada pilihan nih mau milih siapa. Itu namanya berpolitik, nggak boleh ada yang menghalangi itu. Tapi berkampanye itu lain soal. Nah, jadi yang kita persoalkan adalah Pak Jokowi jelas bilangnya berkampanye. Nah, itu tidak boleh. Itu satu, itu dulu ya. Jadi kita bedakan di situ. Okay. Antara berpolitik dengan kampanye dan prinsipnya. Tapi yang kedua, Mas, saya juga ingin bilang, konstruksi hukum Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu ada tiga. Pertama adalah ketidakbolehan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kandidat tertentu. Yang kedua adalah kalau dia ikut kampanye, tapi bukan sebagai penyelenggara. Dan yang ketiga adalah dia aktif sebagai penyelenggara kampanye. Nah, jadi dalam tiga konstruksi hukum itu semuanya dibatasi dengan soal fasilitas tadi. Okay. Tapi, nah, pertanyaan kritisnya adalah fasilitas itu persis sekali yang tadi Mas Ibrahim tanyakan. Mana bisa kita membedakan kalau misalnya presiden lagi ngomong sesuatu, ajudannya nggak ada di sampingnya. Ajudan itu dibayar pakai APBN. Gitu ya, jadi fasilitas okay. negara itu kita bisa perdebatkan lagi. Mungkin dia nggak pakai gedung kepresidenan, tapi dia semua yang melekat pada diri seorang presiden dan menteri, itu sebenarnya ada fasilitas negaranya. Makanya sebenarnya kita pegangannya harus prinsip. Kalau okay. berantem di soal pasal, ya kita bisa aja. Saya tetap merasa yakin dengan standpoint saya. Tapi tetap secara prinsip, itu yang menyebabkan hampir semua negara demokratis memang dibatasi. Dia boleh memihak karena memang ya politik. Kalau berkampanye nanti implikasinya bagaimana? Karena kan saat ini soal ASN netralitas ini digaungkan, ditegaskan, Mbak Bivip. Betul, persis. Itu pertanyaan yang pas sekali. Karena kalau berkampanye kita juga jangan lupa, wewenang presiden ataupun menteri itu juga menghasilkan pengaruh atau instruksi, apalagi dalam masyarakat feodalistik seperti di Indonesia. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memegang jabatan seperti presiden maupun menteri bilang pilih si X begitu, maka itu akan menjadi seperti perintah bagi bawahannya. Itu juga yang membuat biasanya dibatasi betul. Kalaupun tidak dalam pasal, secara etik kalau kita perhatikan presiden Amerika Serikat misalnya, pasti Obama mendukung Biden sama-sama partainya. Gak mungkin dia milih Trump. Tapi dia tidak nyatakan itu. Baru ketika dia sudah menjadi former president, dia nyatakan itu karena memang tidak diperbolehkan secara etis. Oke, baik. Pak Handoko, kalau menurut Anda ini bagaimana? Ya. Kan banyak calon ini dari pejabat ya, juga. Mesti, ya. Apakah harus dicabut atau cuti atau bagaimana agar tidak gunakan fasilitas negara seperti yang tadi disinggung? Oke, saya ulang lagi ya. Jadi ya yang disebutkan di pasal 299 itu bukan sekedar hak politik, tapi di situ presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, ya. Itu punya hak. Ini hak ya, artinya kita harus lihat. Tetapi apakah kemudian nanti hak itu dipakai atau tidak, tentu soal lain. Tapi bahwa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memang boleh.
gitu. Tapi memang kemudian yang penting tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Kalau menteri yang ikut kompetisinya bagaimana, Pak Handoko? Sama, kan saya bilang tadi, presiden, menteri, kemudian kepala daerah itu jabatan politis, Mas. Jangan kemudian disamakan dengan namanya aparatur sipil negara. Okay. Itu beda. Itu memang ada netralitas yang diatur juga di undang-undang itu kan tadi disebut. Kalau tadi kan itu rinci. Pak Handoko tadi kan disinggung soal adanya wewenang yang berkaitan dengan pengaruh, itu bagaimana, Pak Handoko? Wewenang yang berkaitan dengan pengaruh jabatan. Ya. Oke, kita itu sangat mungkin ya, karena orang kadang-kadang susah membedakan sosok dengan jabatannya, ya kan? Tetapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa konteksnya Pak Jokowi mengatakan bahwa presiden itu boleh, dan itu boleh secara undang-undang, bahwa kemudian nanti kemudian kita akan melihat ada implikasi-implikasi yang mungkin dirasa ke sana kemari, ya silakan nanti undang-undangnya dirubah, dan itu bukan okay. apa namanya waktu yang tepat kita bicara soal itu. Yang penting sekarang undang-undangnya adalah dibolehkan, sehingga kemudian misalnya Pak Jokowi 2019 jadi capres, ya kan, dia kan presiden, ya dia kampanye untuk dirinya sendiri, ya boleh juga, ya kan. Terus kemudian sekarang menteri Pak Mahfud MD misalnya jadi calon wakil. Tapi yang kita tunggu komitmen jelas ya, tak gunakan fasilitas negara, itu yang selama tertuang di undang-undang. Oke. Kita tunggu tidak ya. Tidak menggunakan fasilitas negara. Dan komitmen ya, ASN kan, tentunya agar tidak terpengaruh ya dengan apapun keberpihakan dari presiden. Betul. Baik, mereka, kami tangkap. Yang enggak boleh ya jangan kemudian melakukan itu. Kami tangkap, Pak Handoko. Saya mau tambahkan satu lagi. Sedikit ya, karena durasi kita terbatas misalnya, juga. Sedikit ya. Misalnya Cak Imin tadi bilang soal wasit ya. Yang namanya wasit itu ada KPU, ada Bawaslu, itu. Oke. Okay. Yang dibilang okay, kami tangkap. Bukan pemerintah, okay. Bukan presiden. Cukup ya, kami tangkap. Ya. Terima kasih okay, Pak Handoko, ya, Sekjen ya, Projo, dan juga Mbak Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara. Terima kasih telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.